Lima tersangka ini tidak berkutik lagi setelah Satuan Reskrim Polres Asahan meringkus kelimanya yang merupakan komplotan residivis pencurian dan perampokan yang beraksi di wilayah hukum Polres Asahan dan terbilang sadis. Bahkan tak segan-segan melukai korbannya jika melawan. Pasalnya para pelaku membawa sebilah golok dan lakban untuk mengancam dan mengikat korbannya jika melakukan perlawanan. Dari para tersangka, polisi berhasil mengamankan 3 unit kendaraan hasil curian dan golok yang digunakan pelaku saat beraksi. 2 dari 5 pelaku terpaksa diberi tindakan tegas berupa tembakan karena mencoba melawan saat ditangkap petugas. Berarti 2 orang ini curanmor. Oke. Seperti apa mereka melakukan tindak kejahatannya gitu, Bulan? Kalau untuk modus daripada mereka melakukan kejahatan, ya seperti tadi, memanfaatkan korban yang sedang tertidur, kemudian membawa lari dengan membawa kunci T. Ini ada kunci T yang mereka gunakan, kemudian kendaraannya dibawa kabur. Ini ada tali, kemudian ada boneka, fungsinya kira-kira kalau apa? Ini kasus yang curas ini, yang terjadi di wilayah Arjuman juga. Arjuman. Penyekapannya kemudian? Ya. Penyekapan, diikat juga? Ya, disekap. Korban sempat disekap di kamar. Sempat dilukai nggak korban ini? Untuk dilukai tidak ada. Namun korban pun meninggal tidak. Tua-tua kelad ini. Polisi masih memburu tersangka lainnya yang masuk dalam jaringan komplotan pencurian. Atas perbuatannya, para tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Asahan. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan.